Sedangkan zakat itu pada hakikatnya terbahagi kepada dua, iaitu zakat harta dan juga zakat fitrah. Zakat fitrah juga disebut sebagai zakat badan kerana setiap individu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah selagi mana dianya mampu. Baik dianya itu adalah seorang yang sudah dewasa bekerja ataupun orang yang masih ditanggung dan mampu untuk ditanggung. Maka wajib setiap individu itu membayar zakat fitrah. Maka kita ingat-ingatkan walaupun di penghujung Ramadan ini bagi mereka yang belum lagi menunaikan zakat fitrah, cepat-cepat untuk menunaikan zakat fitrahnya kerana ianya adalah wajib fardu ain bagi setiap daripada individu itu dan tanggungannya untuk ditunaikan sebagaimana ditetapkan oleh setiap negeri akan jumlah daripadanya. Wallahu ta'ala alam bisawab.